Nak, perginya kau dulu panggil tuh kakakmu. Soalnya ini mama lagi masak. Ah, iya. Aku lagi. Kenapa sih tuh kakak? Gak mau bangun-bangun lah dia. Mau pergi sekolah gak bisa bangun. Mau sahur pun juga gak bisa bangun. Kak, sahur! Astagfirullah, pantesan yang dia gak bisa bangun. Orang tidurnya kayak gini pun. Kakak, aku baik hati loh bangunin kakak. Ayo dong kak, bangun. Kak, bangun. Ih, susah kali loh dibangunin. Kak. Udah sahur? Iya loh kak, udah sahur. Ayo cepat kak. Mama ya yang suruh kau, Dek? Bukan, tetangga. Udah tahu mama pakai banyak lagi. Wah, kakak punya laptop cantik gini. Aku pinjam boleh nggak, kak? Dih, nggak boleh. Nanti kamu rusakin lagi. Udah, cuci muka dulu. Ngantuk kali. Kok bisa sih ada liur di mulut gue? Ih, jorok banget. Ih, mending aku bersihin deh. Sumpah, seumur hidup gue gak pernah kayak gini. Mungkin gara-gara semalam gue main HP. Amin. Mari makan. Lucu banget sih, bisa-bisanya loh kecebur di got. Iya kan lucu, ya itu kemarin itu aku bilang kok bisa sih. Dan pas aku cari tahu, ternyata anaknya lagi stres soalnya lagi diputusin sama pacarnya. Kok panas banget ya? Sumpah Dani matahari, panas banget gila anjay. Anjay, mataku aja sampai perih loh liatnya. Panas banget. Aduh, kalau gini panasnya bisa-bisa aku mandi keringat. Bestot, hari ini panas banget ya. Hah, bener-bener deh. Wah, emang siapa juga yang bilang hari ini dingin? Sabar, ini ujian. Bestot, ngabuburit yuk sambil cari angin di jalan. Pasti bagus banget di sore-sore gini. Dan juga sambil nungguin buka puasa. Gimana? Ide bagus tuh. Dan juga kita panggil trio tiga itu deh. Anjay, trio tiga nggak tuh? Bes. Apa? Tolongin dong. Pasti minta digendong kan? Sini. Di, jangan cerewet gitu dong. Makasih ya. Terserah kau lah. Cepat dikit lah jalannya, lambat kali. Flora, tumben kesini. Di, ih gue gak suka deh dikiniin terus. Kayak apa lagu ini ya? Jelek kali pun mukanya. Kalian ngapain kesini? Kok tumben-tumbennya? Oh, kami kesini tuh mau manggil kalian buat ngabuburit bareng. Wah, ide bagus tuh. Mending gue ikut deh. Aku ikut deh kalau ada Flora cantik di sini. Ya udah deh, gue ikut. Gue saranin kalau lo itu harus pakai mobilnya Pak Asep ya.
Oh, gampang. Yuk Bestot, kita pergi bareng. Ya tapi jangan narik-narik juga kali. Bener kan yang ini rumahnya Pak Asep? Ya iyalah. Loh, Pak Asep? A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Astaghfirullahalazim, Pak. Kok malah tidur sih di atas mobil? Wah, Pak Asep lagi tidur. Bangun, Pak! Astaghfirullahalazim. Anak muda ini. Bikin kaget aja, udah tahu ada orang tidur, malah digangguin. Maaf ya Pak, saya salah. Tapi saya boleh nggak pinjam mobil Bapak? Walah, cuma mobil tuh. Ya udah dah, pinjam lah itu. Wah, terima kasih Pak. Loh, Besti, kok badan kamu membungkuk gitu sih? Kayak laki-laki deh. Bukan badan aku yang membungkuk, tapi kursinya yang bungkuk. Coba aja kursinya gak bungkuk, pasti pinggang aku tidak seperti ini. Astaga, sorry ya Besti, aku gak tahu. Pip, kami sudah sampai. Siapa nih yang mengestir di depan? Bukan aku ya. Ayo nih guys, kita naik. Aku aja yang ngestir. Udah siap gak, Kelen? Udah. Berfungsi sih. Apa? Enggak sih, enggak mungkin sih. Kamu pasti bohong kan? Beneran. Sakit. Berhenti. Tan, woy, berhentiin. Badanku sakit.